Pasukan 1, oh. Pasukan 2, pasukan 3, dan pasukan 4. Hai, Bang. Rame ya. Sesuai janji yang kangen sama Anabul, ini kalian biar puas ya. Abon mana? Cianbon. Oh, itu dia. Dia cari jalan belakang enggak ketemu. Apa dilihat? Dia nyamper kalau mau dipegang. Guys, pantat ya. Cianbon. Bon sini, Bon. Abon sini. Dia ngeselin banget. Abon. Sini, say. Abon. Iya. Sini, sini. Sini. Bon. Abon. Good. Guys, by the way. Tadi mereka ini pada heboh banget. Chen. Nah, ini kayak gini tadi nih. Kayak gini nih. Apa? Aku kasih yang gemes sama Abon. Lu gigit Abon. Ya. Dia ngomong aku. Tuh kan, itu bukti nyata guys bahwa kalau mereka takut, mereka gak bakal datengin. Sama kayak Abon sekarang gue contohin, mamanya selalu bilang mereka lebih sayang sama maminya, sama aku takut. Enggak, guys, emang itu benar. Gue contohin yang takut tuh gak mau dateng. Ada kalanya semua orang ada takut sama aku, tapi tuh ini, lihat ini anak bertiga. Lihat Abon, sini sayang. Abon. Iya, itu pantat. Abon. Nyebelin Abon. Banget nah, ya. Ini takut ya. Ini baru takut ya. Sayang. Guys, untuk yang minta disapa, hai semuanya. Abon. Aku sapa semuanya ya karena ini aku sambil halo-halo biar kalian bisa merasa ditemani selama live. Up semua. Up semua. Tukan. Tadi enggak bisa, guys. Yep. Tuh, gila cepat banget kami menyuruhnya. Abon. Yep. Abon, jangan silap. Abon, jangan silap. Sit. Good boy, good boy. Good boy, good boy. Coba aku yang suruh ya. Coba ya. Oh, Bon bingung. Bon bingung. Ini cantik. Bon bingung. Oke. Oke, mereka lagi ngerusuh, aku yang suruh coba ya. Oke. Snowy, Snow! Nubi! Up! 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 Buset. Snow! Up! Up! Snowy, Nubi! Snow, Nubi, Snowy! Come on! Up! Good girl! Good girl! Bon, good girl! Up! Iya, up! Nubi! Up! Stay! Tapi kok mereka ngerusuh tetap ya? Snowy, kamu kurang ajar ya? Siapa yang ngurus kamu di rumah? Snowy, siapa yang ngurus kamu di rumah, Snowy? Tuh kan? Snowy, Nubi! Come on! Snowy! Kamu adalah mami, tapi kok ada apa? Siapa? Snowy! Snow, up! Situ! Here, come on! Good girl! Stay! Jangan nakal! Ya ampun... Susah juga ya. Snowy gak dengerin gue. Oh, Snowy berani ya. Kamu gak dengerin ya. Snowy, nanti malam bobo di luar aja kalau gitu. Kata Owi, mami, kamu mami aku satu-satunya. Tapi kok ada papa? Siapa kamu? Kalau ada papa the golden, siapa kamu? Nubi. Nubi. Snowa. Down. Here. Down. 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 Semuanya down. Snowa down. Gila ya. Segitu ngaruhnya loh. Tapi aku ntar gak bisa gemes-gemes lagi kalau terlalu ini sama mereka. Kalau terlalu disiplin-disiplin gitu aku gak suka. Ini cahaya. Guys, kurang ajar guys mereka guys. Gila ya, kenapa mereka kurang ajar banget sama aku? Aku gak dianggap guys. Oh my god. Snowa. Shen, ini kukunya si Abon yang kena lampir, sumpah. Ya, emang iya kan aku bilang. Udah potong kukunya. Gila juga. Dia harus banyak main di luar, bilang the master. Udah.
terus dipotong. Anger ya, sulat kersa. Si paling rusuh, si tersnowa yang dibully sama semuanya guys. Karena nakal banget, yang lain juga udah gemes sama dia. Jadi Snowy sekarang dapat dukungan dari si Nubi. Nubi ikut bantu-bantu. Snow lagi di Snow lagi di. Jangan sakitin anak saya ini papa. Jangan sakitin anak saya ini papa. Tuh dia yang mulai. Dia tuh emang anak geblek. Wah gila sih tapi si kecil parah bukunya. Udah ayo tunjukin lagi. Ayo tunjukin naikin semua ke sofa. Ayo tunjukin. Naikin semua ke sofa. Teman apa? Let's go. Tuh cepet banget ya guys disuruh bapak kek. Snowy, si Snowy kurang ajar ya. Kamu kalau disuruh papanya paling cepet ya. Kalau disuruh aku, boro-boro mau. Siapa? Snowy. Jelalalalalah. Kok yang ini? Nah, guys, ini kayaknya banyak yang salah fokus nih. Up. Snowy. Snow, Lubi, aku, kamu sih. Ah, okay. Tutupin nama Snow Igra. Tuh, si Snow pinter amat ya. Tadi disuruh aku aja nggak mau. Ini sih banyak si kecil nih. Iya emang emang. Guys, fix banget dia takut. Kalau dia aku yakin dia takut sama aku. Dia takut sama aku yakin. Kenapa? Karena dari kemarin aku gemes banget sama dia. Setiap ketemu aku, kek dia. Ya kenapa gigit-gigit gitu? By the way, Snowa panasan. Dia langsung ke bawah AC. Ntar guys. Oh, aku ini ada kecayangan papanya. Ini pesan dulu papa ini. Siapa? Kamu itu mami aku, tapi kok ada papa siapa kamu? Parah sih, oi kurang ajar ya. Kamu itu kecayangan gading-gading. Mama gak bisa ngambil hati kamu. Mama berusaha ngambil hati kamu dari aku. Oh enggak. Tapi gak bisa. Oh enggak, dia paling sayang aku. Mama gak bisa. Mama boleh ngarep. Mama kata orang, ma, wish. You wish. Wish. Wish, mama wish. Ini benar-benar 100, cilatus, 200, 300 pecen kecayangan papanya. Ihihihi. Mamanya hanya boleh. Kiwa mana guys? Seperti yang kalian tahu atau mungkin belum tahu, Akira sedang hamil. Nggak tahu bapaknya siapa. Cuman kita lagi apa namanya? Jadi dia sekarang lagi cari-cari tempat kayak ngumpet-ngumpet gitu-gitu sekali-kali doang datangnya. Dan guys, kita nggak mau ganggu dia. Dong guys, gue bilang sama maminya. Lebih baik akhirnya dimasukin kandang, kita siapin tempat buat dia. Dia tuh nggak suka di kandang kak, memang dia meong terus seharian. Garong, tapi kita harus kondisikan tempatnya dibanding dia ngelahirin tempat-tempat yang kita. Jangan di kandang, nanti di teras belakang aja. Bisa nanti dia digigit tikus anaknya. Cekali. Bisa nanti loh bisa nanti anaknya disemutin, kita nggak tahu. Ya udah. Apa cari akhir aja sekarang? Gimana, guys? Kalian kan pasti baik udah punya kucing. Apalagi pasti ada yang punya kucing udah pada beranak, please kasih kita info dong menurut kalian gimana. Ocha yang cahaya. Kok hamil kan belum setahun, nah itu dia aku juga bingung guys kenapa dia bisa hamil. Kalau kucing, kayaknya gak harus setahun kucing deh. Kucing 6 bulan pun udah bisa hamil tapi dia lebih dari 6 bulan. Enggak, soalnya gini kalau kalian ingat, Akira itu punya masalah tulang belakang. Jadi badannya emang gak bisa segede kucing normal biasanya. Makanya aku selalu ngerasa tuh dia masih kecil gitu. Jadi tadinya mau steril dia kan. Tapi karena aku gak nyadar bahwa dia udah gede, akhirnya dia keburu hamil. Jangan di kandang kak, dia malah stres. Kandangin, kardus aja lah. Kardus sekali. Ya, harus emang mereka lebih suka yang kayak simple-simple gitu. Oh gitu. Iya, tapi tuh aku takut sekarang kita gak tahu apakah dia sering melahirkan. Gak tahu. Tempat yang kita ngalir. Ya abisnya kita cari deh, abisnya kita cari. Guys, infonya ya guys, kita butuh. Tolong bantuan dong yang punya kucing. Kucing tuh biasanya 60 sampai 70 hari. Oh, kayaknya belum sampai sih. 60 berarti 2 bulan ya. Abonela. Nah, ini lagi pada ngadem. Ini anak kipat-kipit seperti biasa. Ini apa sih ngasihin banget? Wah, Nubi salfok nih, Kak. Nubi hilang kemana dia? Serius? Heeh, panggilin deh. Nubi. Oh cantik, kamu tuh so cute, kamu tau gak kamu so cute?
Bon, kamu tuh so cute. Kamu tau gak, Bon? Oke, kamu turun. Kamu mau lompat, sayang? Bon mau lompat? Bon mau lompat? Oke. Yuk, lompat. Iya. Yeah. Si cantik albatros udah terdampar. Nih anak nih selalu kayak gitu. Jadi dia main sampai benar-benar energinya habis terkuras, terus terdampar kayak gini. Kalau kucing kalau melahirkan biasanya sembunyi. Iya, makanya kita lagi mikir ngumpet-ngumpet dalam tumpukan baju. Iya, dia suka ngumpet dalam lemari aku. Ditatakin sarung, Kak, dan harus ganti 2 hari sekali kain tatakannya. Ntar baunya berubah enggak kalau ganti? Ya? Apa? Ada penampakan. Apa sih? Serem banget ya ampun. The pal, the ju, the cream. Apa sih? Guys, gue lagi keluar. Gue dengar suara kucing. Jeng. Kasian sayang. Iya. Dia gak bisa turun. Gak bisa. Sumpah. Iya, dia udah berkali-kali. Tuh anak berkali-kali naik ke situ. Tapi gak pernah bisa turun. Jadi ngerjain mbak-mbak juga. Tuh guys, ketemu guys, anaknya guys. Hati-hati Kak, dia kalau lompat, aduh kukunya. Kayaknya mendingan naik tangga deh. Ya ampun, tante, coba aku pakai kursi dulu ya. Nggak pernah lewat nonton YouTube Bims Aryo. Thank you Bawon Satrio yang sering lewat live di IG-nya. Nah, sekarang nggak lewat lagi kan? Kapan vlog Snowy? Besok pagi. Tunggu dulu guys. Besok pagi jam 9.30 akan ada Snowy ketemu Sparta part 2. Shen, Pix tadi horor banget, Shen. Aku bener-bener dengar suara Akira, aku cari-cari anaknya gak ada. Lu dibuat bingung sama dia. Iya, akhirnya ketemu si anak 3 hilang. Oh, kiwa, mami. Anak hitam. Iya, Snowy mana? Nubi. Snowy, in. Nah kan Snow yang hilang kan? Ini kerupuk tinggal sih. Snow yang nggak tahu di mana. Aduh ribet ya, banyak anak. Dong. Fix harus nonton besok. Iya dong, harus dong. Hai Mam, hai Kak Bima, hai Frederick Chandra. Iya. Cantik. Mami Kiwa. Bumil mau apa? Bumil mau lahir di mana, Bumil? Mami Kiwa. Bumil mau lahiran di mana, sayang? Snow mana ya? Kenapa dia salfok ya? Sayang yang salfok. Shen, dia berat tuh, Shen. Iya, makanya bawa sini. Sini, Shen. Ditenangin. Ya gak tau lah siapapun itu. Kita rawat sini. Kasihan dia mau duduk di mana. Dia nggak suka digituin. Dia nggak suka kalau sama Kak Bima. Aduh, akhirnya bukan anak papanya. Sian, Snow mana lagi tuh anak? No. Nubi jangan iseng sama Akira ya. Getok kalau kamu iseng nanti. Lagi hamil. Nubi. Yang beagle itu kok nggak pernah kelihatan sih, Mami? Yang beagle itu punya adik aku. Jadi memang jarang terexpose. Nubi. Dan dia gak terlalu dilatih gitu kan guys. Jadi kadang emang di luar karena takutnya suka pipis sembarangan atau apa Shen, gitu. Shen, Akira tuh cute banget. Ya, sayang banget sama Akira, Shen. Iya dong. Makanya sih kita nemuin dia pas kecil banget. Hey, Ki. I love you. I miss you. Oh, cantik. Oke. Akira bunting. Iya nih, lucu banget ya. Aku pengen ngasih Snow dulu. Papa The Golden lagi mencari anaknya yang hilang, yaitu Snoa. Karena tuh anak tiba-tiba mencuri kesempatan dalam kesempitan, terus kabur. Hai My The Golden, Nubi Ush, Noa Akira. Hai Rani Rancut. Kiwa, sayang, dari mana kamu? Snowy, leave it. No. Udah, Snowy, Nubi gak usah ikut-ikutan. Nubi, no. Itu lagi cari Snoa. Tadi Papa The Golden lagi priwet guys di luar. Terus Snowy sama Nubi langsung pada pengen ikut keluar. Udah, no. Iya. Yeah. Bon jelin Nexi. Terus habis jelin, habis lari, terus duduk nih gimana sih maksudnya? Kayak karpet gini.
Ya ampun, pada rese amat sih nungguin papanya. Gak akan hilang papanya, ey. Itu dia anaknya datang. Cuantik dari mana, Cuantik? Cuantik dari mana, Cuantik? Jangan gangguin Akira, sayang, please. Kasihan Akira. Cuantik dari mana, Cuantik? Itu. Aku taruh situ. Papanya punya kuyupuk buat anaknya. Guys, aku gak ngerti sih. Kalau misalnya ngurus segini banyak anjing, terus gak ada orang kayak Papa the Golden yang bisa ngebuat mereka teratur. Ini mah udah, tuh lihat. Mereka teratur banget ngikutin gitu. Ini apa ya maksudnya? Sapa aku Mama the Golden yang cuantik. Hai Aiko. Down. Lebih down. Abon duka kayak, itu abon nyebelin banget nyender di Owi. Abon. Abon belum ngerti livid guys, jadi dibiarin aja. Oh emang gak disuruh livid ya? Kayaknya ada yang makan-makan, dia yang mau datang nih. Siapa? Betsy. Nexi. Nexi sudah tidak gue. Nexi, ini on, dia Nexi, anjing ya? Adik aku yang pernah melahirkan anak Owi. Kalau kalian lihat di Instagramnya, yang kayak ada golden campuran beagle, nah ini mamahnya. Down. Nexi, sit. Gak ngerti. Ngerti. Down. Oh, ngerti. Oke. Leave it. Hey. Leave it. Hey. Leave it. Hey. Hey. Leave it. Kasihan dia tuh. Enggak. Sensitif. Hey. Gatel-gatel kalau makan kerupuk. Oke. Kid kills kid boy. Abon mau. Busa itu cepat juga ngabisin yang kecil gitu, itu gak kali besar. Ini apa sih anjing-anjing makan kerupuk tuh apa sit. Lagi? Sit. Kayak jelas banget abort. Mereka sumpah. Down. Kenapa daun di sini sayang? Abort. Kamu daun di situ aja. Anak campur beagle sekarang dimana kak? Leave udah it. Pada dikasih-kasih orang. Di depan hidungnya setelah persis. Dia sosok cuek banget, dia lembut yang banget. Leave Abon tuh gak boleh terlalu kasar, liat. Dia langsung menjauh takut gitu. Ya. Liat yang lain. Liat yang lain. Nungguin terus baik. Lucu banget ya. Oke. Okay. Cute girl. Ada foto anak Owi? Gak ada kok di Instagram Owi yang udah dijauh di bawah. Ntar deh kapan-kapan aku throwback. Vivo kok gak ikutan? Vivo itu gak terlalu friendly sama Nubi, sama Bonbon. Dia belum terlalu dekat, jadi dia agak galak. Akhirnya gak mau ikutan deh. No. Hex. Belum tahu nih. No. Hex. Pintar semua. Pemenangnya siapa? Owi. Ihihi. Juara duanya siapa? Bukan kamu. Ihihi. Juara tiganya siapa? Ya masih ada. Asyik. Juara tiganya siapa? Ihihi. Tapi Nexi gak boleh makan kerupuk kak. Oh gitu? Ntar dia takutnya gatel, kasihan. Dia makanannya khusus soalnya guys. Dia sensitif soalnya kulitnya. Ini kemarin sempat merah banget tapi sekarang udah mendingan. Abon, selesai. Ini apa sih? Abon. Dia tuh kayak gemes-gemes mau-mau enggak sini, gitu. Sayang. Abon. Sini Abon. Ih, buntutnya ngeselin banget ya. Itu buntut lagi gerak tuh di belakang. Abon, sini. Yuk, kamu di sini. Yuk, duduknya di sini. Yuk. Jangan takut. Ya ampun si Abon. Sini ngeselin banget deh. Parah, bentuk-bentuknya tuh. Tunggu deh, ini anak rusuh tuh lihat gimana mau marahin bos rusuh. Emang dia bosnya rusuh, tapi mukanya gini gimana ya guys caranya? Cara marahinnya gimana guys? Tolong guys. Nggak,
Gimana ini bos rusuh kita guys? Ini anak buah rusuh yang mukanya juga melas. Ini baru anak ketiga rusuh. Aduh. Abon. Parah tuh, ngapain sih nggak jelas. Makan kulit. Nanti kulit kamu gatal. Udah cukup. Makan dia cukup. Oh, gentle banget. Oh, dia mah raja gentle. Oh my gosh, ini mah. Itu kecintaan aku yang paling sayang aku, guys. Guys, sekedar info dulu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel-channel kita yang lain. Ada Paul Juring khusus kalian pecinta horor. Ada Dog Venture, traveling bersama anjing-anjing kita. Ada Airsoft Versus, buat yang suka eksperimen menghancurkan barang dengan tembakan airsoft gun. Ini sama dengan nih. Snowa. Kenapa Snowa suka mutilasi, suka rusuh? Nih. Terungkap sekarang. Terus, terungkap sekarang, guys. Ada Triple S Live seperti live sekarang ini. Buat kalian yang mau nonton ulang atau ketinggalan, bisa nonton di Triple S Live. Dan besok akan ada pertemuan kedua Sparta dan Snowy. Gak mudah, tapi mudah-mudahan 2019 mereka berdua bisa. Tapi video yang besok agak intens nih guys. Aku aja nontonnya jujur ada agak nyesek dikit, kayak duh kenapa ya mereka harus berantem kayak gitu. Agak sedikit mungkin gak ya mereka bisa bareng lagi. Iya, ntar kalian nonton ya, aja deh nonton besok. Ini apa sih, cayang-cayang kakak Owi? Oh, cinta-cinta kakak Owi. Owi, kamu barisan paling pertama lihat di antara barisan. Yang ini ngapain ya? Lihat, si Nubi dengan bunyi kerincingan-kerincingan, emang Belgian mau gimana? Iya, Belgian tuh rasanya, karena kupingnya naik gitu kali ya. Jadi denger suara apa tuh mau nyamperin. Oh, itu kerincingannya situ. Kerincingan Akira, kak. Kak, takut dikejar, kak. Oh, tuh dia anaknya. Nubi, mentang-mentang kuping kamu naik ke atas begitu, gak berarti semua suara harus kamu datengin, Nubi. Nubi, sit. Nubi, down. Nubi, down. Anak-anak, pelajaran hari ini adalah gimana caranya menjadi anjing yang baik. Okay? Topik pertama adalah sopan kepada orang tua. Dan kalau ketemu, harus apa? Cium tangan. Thank you. Cium tangan, thank you. Oke, okay? Kalau ketemu orang tua harus cium tangan. Paling sayang nomor satu sama mama. Ihi. Mama, buat apa? Kurang ajar. Okay. Sudah kipat-kipit lagi. Oke, okay, Owi, ingat nomor satu sayang sama mama. Nomor dua sayang sama mama. Nomor tiga sayang sama mama. Nomor empat papa datang mama botol apa? Kayak black lo. Iya, iya sayang. Ya elah. Pelajaran selesai. Ini nyebelin banget lo kipet-kipet. Ya om, ya ampun Owi. Ya, ya elah Owi, gitu amat sih kamu. Amat dah. Siapa? Kamu? Snow cantik, kamu ngapain dalam situ ya? Snow capek, Cian. Oh my god, dan Nubi ikutan Snow. Guys, please lihat Snow udah enggak mau tahu, bodo amat, bobo. Anak-anak ular. Abis itu yang satu. Nubi. Abon. Oh iya, Abon. Aku tadi ngomong Nubi. Aku kaget gitu. Nubi di situ kan ada penampakan. Penampakan paljuring. Owi. Ya elah, Owi apaan sih kamu? Enggak segitunya, Papa. Aku yang paling cinta kamu. Jangan mau dibohong-bohongin, Owi. Kamu tahu kamu dari titik Papa urusin. Papa sampai rela tidur di luar di teras sama kamu. Ah, elah cuma sekali. Enak aja, Papa sampai rela tidur di luar sama kamu dijamukin. Bisa dihitung jari. Aduh, aduh. Biar bisa bareng sama kamu di luar, Owi. Ya ampun, Mama. Buat orang. Ya elah, Owi apaan sih, Owi, kesenangan gitu. Gimana cayangan papanya? Enak aja sih gitu. Jangan lebay gitu, Owi. Yang ngurus kamu siapa? Iya. Kurang ajar ya si Owi ya. Tapi aku terlalu cinta, guys. Lihat dia kipat-kipit banget. Iyalah.
Enak banget Kak Fira tadi aku minum. Ah, thank you sahabat Paltaku. Semoga kamu cocok. Itu sehat banget. Aku minum tiap hari dan walaupun aku syuting setiap hari nge-vlog, setiap hari itu aku bisa nyelesain 4 sampai 5 vlog entah airsoft, paljuring, Beams Aryo, terus harus syuting My Trip My Adventure pula di sela-selanya. Plus, kalian tahu kan guys, kalau My Trip itu syutingnya outdoor dan panas banget merusak kulit. Salah satu, lihat dong guys, aku gak ngerti ya Papa The Golden itu mukanya bagus banget. Itu salah satu, kenapa lo bayi banget ya? Itu rahasianya. Enggak, aku mau nge-zoom biar mereka tahu aku gak bohong. Kan kadang kan handphone bisa bohong. Kak, apaan sih kak? Orang aku mau ngeliatin mukanya. Tahu ah guys, lebay Papa The Golden. Tuh kan semua pada naik. Ya ini si Snow juga ikutan enggak? Gemes banget muncul dari sini. Ya intinya Papa The Golden pakai masker kefir guys. Biasanya aku yang ingetin karena dia suka males. Karena aku peduli terhadap kesehatan kulitnya. Ya, tapi itu bagus banget. Jadi kalian yang belum nyoba atau mau nyoba, kita recommended banget. Yes. Harus dicoba. Ini pecinta. Ini pecinta kefir yang ini. Sangat amat. Ini kayaknya kalau kefir ada kolam kefir, ini kayaknya akan nyemplung di kolam kefir yang ini. Guys, Snowy kalau enggak ada kefir dia pasti ada yang kurang karena dia suka banget. Salah satu yang paling sering kena gigit adalah anak satu ini sama Nubi. Siapa Nubi? Nubi yang kenapa? Aku selalu gigit dia. Tapi emang gemesin sih, aku juga suka gigit-gigit. Tapi gigit-gigit cinta, guys. Enggak apa-apa. Kita cipika-cipiki dulu. Ihi. Ih. Oh, cokot-cokot. Ya. Jatuh. Kenapa lebay banget sih gerakan dia berjatuh gitu. Belgian tuh enggak bisa tenang, guys. Guys, itu si Abon ngeliatin Nexi kayak gitu ke bawah senang sendiri. Dulu. Lebih rese banget lihat tuh. Lebih ini dominan untuk cewek. Emang dia untuk cewek dominan. Lihat. Itu buntutnya ke atas gitu. Sparta aja enggak pernah buntut ke atas kayak gitu. Itu yang gue heran. Kalau yang ini jagoan kipat kipit yang ini. Ini si hidung gede cintanya aku. Owi, banyak banget kakak-kakak yang kangen sama kamu loh, Owi. Siapa? Guys. Banyak banget gila yang nge-DM aku. Aku sampai diteror. Tunggu dulu, sampai diteror. Mami kok story Owi enggak ada, mau lihat hidungnya Owi. Kalau enggak ngelihat hidung Owi sehari kayaknya tuh hari ada yang kurang gitu-gitu. Guys. Snow juga pada kangen. Jadi kalian harus tahu cinta gue terhadap anabul semua itu sangat besar dan merata. Tapi kalau gue boleh mendeskripsikan sedikit mengenai Snowy. Snowy ini perpaduan benar-benar gentleman banget. Penyayang. Dia akan marah di saat perlu atau dibutuhkan. Dia berwibawa banget. Tapi di saat yang sama dia soft dan penyayang banget. Aduh jadi, banget. Iyalah. Sebegitu. Jadi kamu tahu dia omongin ya, Wi? Dia adalah perpaduan yang pas. Parah sih. Parah. Serta, serupa, tapi dia masih ada sifat jealous. Jealous dan dia bisa marah di saat gak dibutuhkan. Yes. Kalau Snow itu benar-benar ya, kita bawa dia ke syuting di outdoor. Banyak akamsi-akamsi di situ. Akamsi itu maksudnya anjing lain, guys. Anjing kampung sini di sana. Iya. Yeah. Snowy menunjukkan kealfaannya di saat anjing-anjing itu pada nurut. Udah. Baik. Iya. Sampai akhirnya apa? Mereka ikutin Snowy ke mana? Iya, lucu banget. Kalau Sparta cepet banget siapa naik tangga? Udah hilang. Kalau Sparta dia berwibawa, dia hebat. Dia ya ini semuanya kelebihan kekurangan. Iya, kelebihan kekurangan. Dia sih aku belum pernah ditempel. Kalau Sparta bagusnya enggak ada magernya samsek. Aku belum pernah ditempel setempelan. Ihi. Kemana pun aku pergi itu benar-benar kayak perangko. Ihi. Enggak, dan Sparta ini kenapa nyangkut ya, nyebelin banget. Kenapa nyangkut mukanya ya? Apa iya Sparta itu sangat amat setia banget dan dia namanya nggak pernah mager, nggak pernah mau nyuruh apa aja ke Sparta pasti dilakuin. Kalau ini raja mager yang ini raja mager. Gitu lagi lucu banget mukanya kak, kayak bebluk kayak gitu. Ih sumpah, tapi emang hidung Owi itu ngeselin banget sih. Nah kalau cinta aku yang abad terus, tapi ini juaranya Nupeng.
Snowy gak mungkin gak akan mupeng. Gak akan pernah Snowy gak mupeng tuh gak akan pernah. Iya. Yeah! Iya, yeah, kasihan banget itu bibi lihat. Eh bibi, bibir. Iya. Iya, kasihan kak. Parah, dan dia soft banget lihat dong. Gak mau agresif gitu loh, cuman bibirnya doang goyang dombret. Ya, aduh. Ini apaan sih, guys? Ngiler. Yang ini ngiler. Ya ampun, itu sampai ngilerannya jatuh ke situ. Ini apaan sih, si Cayang? Stop. Ini anak paling baik ini. Stop. Stop. Ya ampun, udah ngiler gitu disuruh stop, enggak tetap di stop loh, guys. Ya inilah, guys. Cinta aku, guys. Kid. Ya kapan sih bisa ketemu Snowy, pengen meluk cium Owi tapi aku jauh di Padang. Oh my god, kamu saudara aku. Sama-sama uni. Oh ya. Ya ampun. Tuh, tuh, tuh. Kalau Belgian emang agak-agak snappy. Iya, ikutan ya, secantik aku. Kontesan ketiga ikut. Iya, kontesan keempat itu di belakang. Kit Kat. Ini si cantik aku bangun kok. Ya ampun, si Bon juga mau. Itu Nexi juga ngiler di belakang gak sih? Kak Shena mau ketemu Owi lagi, boleh kan? Boleh dong, Nena. Dibilang dong, Nena. Gerakan hidungnya parah, gemes banget itu. Ucuk-ucuk, gerakan hidungnya bermain. Ini cinta aku banget ini. Oca. Kid Kat. Kak ini ada yang mupeng kasih kecil kak. Kau udah aku jadi pada makan kerupuk ya. Ini bukan makanan anjing. Abon, bukan buat kamu. Jangan udah dikasih aja nih. Nenek nggak boleh. Udah tua. Ya ampun, si Snow ngegrauk. Sumpah mau berusaha. Sumpah, untung abonnya cepet banget. Udah Nexi, ya? I'm sorry Nexi, kamu gak boleh Nexi. Ci. Nexi. Apa? Ya. Ci gak boleh gitu dong. Kekasian kan, Nexi tuh gak boleh makan itu. Ci. Nexi. Jadi galak sama Abon ya? Ya gak itu. Anjir duduk. Ci, no. Hey. Cian Abon. Kalimantan hadir. Hai Meida Jessica. Oke, sama kamu pulang. Kok pulang? Selesai. Selesai sudah. Ya udah, mereka suruh duduk yang manis dulu. Dadah-dadah kakak-kakak. Guys, sambil tutorial sedikit, maminya selalu bilang, "Enggak bisa unyek-unyek anjing enggak apa-apa." Aku kalau kangen sama mereka sama seperti maminya. Tapi ini namanya diam. Ada saatnya kita berperan yang happy, ada saatnya kita harus berwibawa dan itu harus terasain dari dalam hati, guys. Intinya itu doang. Oke, contoh. Oke, sebelum contoh ntar aku mau ambil charger, takutnya mati ini, ntar pada protes. Jadi aku pindah posisi dulu, ntar guys, ini aku sambil nge-charge nih. Daripada mati kan, ntar kalian pada protes, jadi aku nyalain. Ingat, okay. Anjing-anjing itu bisa merasakan energi. Mm-hmm. Ya kan? Energi, happy, sedih, takut, energi dominan kepemimpinan. Yeah. Rasain kalian sebagai seorang pemimpin, percaya sama diri kalian dan panggil semuanya. Bentar ada yang nanya beli baju di mana, langsung aja ke Snowy the Golden Store. Snow here. Down. Down. Yaelah itu si Raja mau di atas. Eci. Belum pernah dilatih. Down. Eci, down. Bon. Abon. Sit. Abon. Down. Oh my god. Gila guys, aku gak akan bisa sih kayak gini. Jujur, aku tuh terlalu gemes ngeliat gini aja. Aku pengen, udah pengen teriak. Papa pulang. Bye everybody. Bye. Tunggu kiss-kiss dulu dong. Kiss-kiss dari Owi. Owi kiss-kiss dari mana ya? Denger deh Owi. Owi tuh kalau ada kabima tuh sombong banget sih. Sebel aku. Mami itu siapa? Owi, kiss-kiss dulu.
Kurang ajar ya sini anak ini. Snowy kish. Ah, aw. Snowy. Snowy, kamu kenapa sombong banget sih? Snowy, stop. Snowy kish. Udahlah, Snow aja. Snow kish. Aduh, gak ada yang bisa diatur ya. Pokoknya kish dari mereka semua ya, guys. Yang penting nih kalian lihat Owi, ada Noah. Bon lagi galak. Sama Nubi ush. Nubi ush. Mana? Nubi ush kish. Ya udah. Bye-bye, guys. Ini akan di-save dan akan dimasukkan ke Triple S Live, oke? Okay? Jadi yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan channel lain juga yang baru upload video hari ini, yaitu Airsoft Versus bareng Paltakush ikutan syuting. Ini yang tadi nanya mau beli di mana, di Snowy the Golden Store. Terus besok akan ada video Sparta ketemu Snowy Part 2. Yes. Oke, okay, bye semua. Bye anak ipat-ipit. Bye.